jembatan Pulau Petak. Nah, kalau ini agak lumayan. Dan beberapa lampu ada di jembatan ini. Dan paling tidak kita bisa melihat kerangka dari jembatan ini di waktu malam. Kita sekarang mendekati bundaran besar. Lampunya tidak lagi sekuat dulu, sehingga terlihat hanya hiasan-hiasan di kiri kanan tubuh. Nah, ini adalah tubuh di bundaran besar. Daerah ini sempat menjadi pusat selfie karena ada taman-taman yang ada di sekeliling dari tubuh. Dan ada tulisan Kuala Kapuas. Nah, sekarang kita menuju ke arah kota Kuala Kapuas. Ini sering disebut sebagai kilometer 3. Dan ini adalah Jalan Pemuda. Jadi Jalan Pemuda ini bentang dari Kuala Kapuas sampai ke Dadahub.
sebelah kiri jalannya adalah City Mall. Tentu dengan sudah selarut ini, City Mall sudah tutup. Berbeda dengan jalan-jalan sebelumnya, karena ini adalah dalam kota, maka di sepanjang jalan ini sudah ada penerangan. Sehingga sebenarnya kalau kita tidak menggunakan lampu mobil pun, kita bisa melihat jalan dengan sangat jelas. Kita lihat kota Kuala Kapua sangat lengang, karena memang jalan ini tidak boleh digunakan oleh truk-truk pengangkut barang, sehingga jalan ini kalau boleh dikatakan sangat jarang sekali mengalami kerusakan. Nah, kita sampai ke Simpang 5. Simpang ini sering diistilahkan oleh orang Kuala Kapua sebagai simpang camuh. Ya, camuh itu pengertian dari kata kacau. Kenapa dinamakan demikian? Karena ketika di simpang ini belum dipasang lampu merah, maka sering terjadi kecelakaan karena banyak orang yang tidak mau mengalah. Nah, mungkin hal ini terjadi karena mereka semua terburu-buru. Nah, dengan adanya lampu merah, hampir tidak terdengar lagi berita tentang kecelakaan di Simpang Camuh. Nah, kita sudah masuki kota Kuala Kapuas. Ini adalah jalan Tambun Bungai. Ini adalah jalan utama di kota Kuala Kapuas. Jadi jalan Tambun Bungai ini menghubungkan jalan Pemuda dan Cilikriwut dengan jalan Ahmad Yani. Di kiri kanan jalan ini kita bisa temukan adanya bank, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah. Umumnya kantor-kantor pemerintah yang masih belum pindah ke kilometer Pemuda kilometer 5,5 ini umumnya berada di kiri kanan jalan ini. Termasuk di sebelah kanan ini ada Telkom yang mereka juga memiliki WiFi corner. Kami sering menyebut daerah ini sebagai bundaran kecil. Nah, di sini ada bundaran kecilnya. Nah, ini adalah pusat perkantoran. Di kiri kanan jalan ini, mulai dari bundaran kecil tadi sampai ke lampu merah, di kiri kanan jalan ini adalah bagian besar merupakan kantor-kantor pemerintah Kabupaten Kapuas. Kita sampai ke Simpang 3.
antara Jalan Tambun Bungai dengan Jalan Ahmad Yani. Ini juga ada lampu merahnya. Kita lihat sudah sangat sepi dan ini sudah sangat larut malam. Adalah Jalan Kolonel Sugiono. Oke, saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk sedikit mengenal Kalimantan Tengah dan juga sedikit Kalimantan Selatan. Terima kasih.